Hai, assalamualaikum guys. Untuk video kali ini saya akan review satu TWS terbaru daripada Tranya, itu Tranya F1. Jadi saya pun dah buat satu video unboxing untuk Tranya F1 ni dekat saya punya YouTube dan juga dekat Facebook page saya lah. Korang boleh tengok video tu kalau korang tengok unboxing, dan juga saya pun ada buat satu posting lah untuk detail specs untuk Tranya F1 ni lah. Jadi secara ringkasnya, Tranya F1 ni dia punya spek dia tak ada jauh beza sangat lah dengan model yang sebelum ni, dengan dia hampir sama lah dengan Tranya T10B Pro. Cuma apa yang beza ialah yang ni dia ada Bluetooth 5.3 lah. Yang paling obvious lah dia punya design dia ialah design half year lah, beza lah. Memang approach yang lain yang Tranya pergi sekarang ni, dia nak cuba ke market demand yang lain sikit. Ini half year design lah, macam ala-ala AirPods lah. Jadi mari kita tengoklah dari segi dia punya design Tranya F1 ni, dia punya charging case serta dia punya earbud lah. Jadi yang paling obvious ni, kalau korang nampak ni, dia punya design charging case ni ada satu screen kecil ni. Ini screen dia adalah screen battery capacity display lah, untuk tunjukkan battery capacity. Dia punya charging case ada yang ni, ada sedikit lah indicator dia, tunjukkan dia tengah cas lah earbuds dia. Yes, ianya memang agak mixed feeling lah bila dia letak screen display dia. Bagi saya tak ada isu lah dari segi design keseluruhan charging case ni. Dia memang macam ala-ala AirPods lah. Jadi kalau kita compare lah dengan AirPods lah, AirPods ni dia macam agak kecil sikit lah. Ni Tranya F1 ni dia agak gemuk sikit. Ketebalan pun dia agak tebal sedikit je lah. Kebanyakan TWS yang ada display ni, battery display ni, dia macam TWS yang bawah harga RM50 tu tau. So ayat kasar dia macam TWS timbang kilo. Mungkin nak kata practicality, yes, dia memang very practical lah. Kita boleh tahu exact amount battery capacity dekat charging case ni. Tapi dari segi dia punya rupa bentuk, cuba kalau korang bayangkan macam ni, Ultraman, cuba kalau Ultraman ni dia letak apa percentage, kan keburuk. Contoh Ultraman kalau ada tenaga dia tunjuk warna biru, kalau dah nak habis bateri, dia betul punya merah, simple saja. Sebelum ni pun Tranya T10B pun letak LED indicator je, cukup ada 4 kalau penuh. Sini ini penuh, kalau ni makin turun makin turun, dah simple. Tapi still ada orang lah, tapi saya tak condemn lah benda. Sebab ada je orang yang suka ada battery indicator percentage ni lah. Bagi dia orang nampak lebih practical lah, dia boleh tahu exact amount battery lah. Mungkin seorang ada orang jenis macam tu. So kalau dari segi dia punya earbuds lah, so macam cakap tadi, earbuds ni memang ala-ala macam AirPods lah. Cuma dah ada beza sikit lah dengan AirPods. Jadi kalau tengok dari segi design Tranya F1 ni, memang ada gemuk sikit lah bandingan AirPods V2. So nampak tu dia punya ni, ada moncong dia agak panjang sikit bandingkan AirPods. Ini batang ni pun memang ada gemuk sikit lah. So dari segi dia punya fitting ni memang tak ada masalah lah. Dia punya feeling dia tu sama juga macam pakai AirPods. Cuma yalah, dia macam ada besar sedikit. Tapi dia punya tu tak memberi apa-apa impact sangat lah. Seterusnya dari segi dia punya microphone. So microphone ni memang not bad lah. Bila saya dah try dia punya mic ni, memang agak clear juga. Dia boleh capture suara saya. Plus pula dengan dia punya design stem yang agak panjang tu, dia dekat lah mic tu dengan mulut. So dia boleh capture suara dengan cukup jelas lah. So korang boleh dengar lah microphone test ni dan korang nilai sendiri. Hello, hello, testing 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. So okay guys, ini adalah percubaan microphone Tranya F1. Cubaan 1, 2, 3. Cubaan 1, 2, 3. Cubaan 1, 2, 3. So sekarang ni dia tengah guna microphone Tranya F1. Hello, hello, testing 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. Testing, testing 1, 2, 3. Cubaan mikrofon, cubaan mikrofon, cubaan mikrofon, cubaan mikrofon, 1, 2, 3. Seterusnya dari segi dia punya sound quality lah. So sound quality dia ni, dia punya signature dia ni memang neutral sounding lah. Cuma bila saya dengar lama, saya compare pula dengan Apple AirPods So dia punya sound quality memang lebih kurang sahaja. Cuma apa membezakan ialah Apple AirPods ni dia ada lebih sikit bass lah. Tranya F1 ni memang dia agak lemah sikit bass. Sub bass memang tak ada rasa langsung lah, dia memang dapat rasa mid bass saja. Jadi dari segi bass, dia punya sub bass memang tak rasa langsung. Dia punya mid bass bagi saya dia macam meh. Adalah dia bagi sikit tam-tam tu. Cuma memang agak lemah jugalah bass ni. So dari segi mix ni memang cukup clear. Memang dekat bahagian mix, dia banyak fokus kat bahagian mix lah. So memang dia punya vokal memang rasa dekat kat telinga. Dia punya fullness tu tak rasa sangat. Dia macam hampir, memang rasa kering sikit lah dekat bahagian mix area ni.
Detail dia pun agak cukup nice jugalah. Cuma bagi saya dia macam very very so-so lah, average sajalah kat bahagian mid area ni. Dekat bahagian travel area pun just okay sajalah. Dia tak berapa sparkling sangat. Dan satu lagi, dia punya travel extension pun tak berapa bagus sangat. Memang dia punya decay tu memang agak cepat jugalah. So memang keseluruhan F1 punya sound quality dia ni memang banyak fokus pada bahagian mix lah. Memang more pada vocal focus lah. Dia macam ala-ala Trania T20 lah. Bila cerita pula dari segi dia punya technicalities lah, dari segi dia punya sound separation, sound stage dan juga imaging dia. Jadi dari segi dia punya separation dia bagi saya very average jugalah. Dia macam tak berapa nak bagus sangat. Dia macam biasa-biasa je lah. Bila dengar lagu rock yang agak high intensity music tu memang agak rasa crowded sikit lah. Tapi still not bad lah. Dalam jenis sound stage je pun bagi saya pun very very average je lah. Agak dia tak luas sangat, dia tak ada sempit sangat, dia just okay saja. Tapi dekat bahagian imaging dia ni macam agak meh, memang agak teruk sikit lah. Dia punya imaging ni kiri kanan lah, memang kita dapat rasa. Tapi sound dekat bahagian depan dia macam rasa tak apa, pinpoint dia tak cukup bagus lah. Tak lagi kalau korang main game kan, korang main PUBG kan, sound dekat depan tu memang jadi masalah betul lah. Memang kita tak dapat nak cari punca bunyi tu pada mana tau. Terus dari segi dia punya connection serta dia punya control. Jadi dari segi dia punya connection ni, dia tak ada open lid to pair. So korang kena buka lah dia punya lid dia ni, cabut dia punya earbud dan dia akan terus ke pairing mode lah. Seperti korang nampak ni, nak connect dia sangat pantas lah. Dia akan terus connect. So dia punya codec dia ni, dia cuma support AAC serta SBC codec sahaja. Dari segi dia punya connection performance, bagi saya dia tak ada beza sangat lah dengan model yang sebelum-sebelum ni. Dia memang okey sajalah. Saya rasa tak ada isu lah kalau dengar lagu tu dekat-dekat dengan device kita. Kalau jauh sikit lebih 10 meter tu dah ada akan start putus-putus jugalah. Jadi guys, untuk dia punya control, so lupa nak beritahu, dia punya control dia ni dia pakai physical button tau, bukan touch tau. Memang ada satu orang suka, ada satu orang tak suka. Tapi kalau button control ni dia lebih praktikal lah. So dia punya control ni dia boleh control semualah. Memang macam model dia sebelum ni. So kalau kita tekan sekali, press one time, dia akan play pause. Sama juga kalau kiri pun tekan sekali, dia akan play pause juga. Kalau tekan double click, double click ni dia akan naikkan volume lah. Belah kanan naik volume, belah kiri double click dia akan turunkan volume lah. Jadi kalau nampak ni turun volume. Kalau tiga kali klik belah kanan, dia akan ke next song. Kalau tiga kali balik, dia akan balik semula ke previous song. Kalau kita tekan 4 kali ya, 4 kali ni dia akan ke gaming mode lah. Dia akan bagi bunyi lah, dia akan bagi tahu game mode. Dan satu lagi, press and hold ni ialah kita nak panggil Siri ataupun Google Assistant lah. Nampak tu dia akan keluar Google Assistant. So secara overall dia punya control button ni memang very responsive dan very practical lah sebab dia physical button kan. Seterusnya dari segi dia punya latency ya. So F1 ni dia ada gaming mode. Dan kalau dari segi latency ni memang sesuai lah untuk buat main game. Tapi saya cerita ni dari segi latency saja tau, bukan overall gaming experience. Dari segi latency ni dia boleh dapat serendah 40 ke 60 millisecond lah dengan menggunakan SBC codec serta gaming mode ni. So korang boleh tengok latency test ni dan korang nilai sendiri. So okay guys, secara konklusinya Trania F1 ni, kalau tengok kat Shopee dia punya harga, katanya harga promosi lah dalam RM129. Dia macam agak mahal sikit lah pada Trania T10B, tapi dia sama harga lah dengan Trania T10 Pro. Jadi berbalakah untuk korang angkat? Bagi saya lah, bagi saya, pada mereka yang sukakan design macam ala-ala AirPods, macam EarPods ke yang jenis half ear, dia okey lah. Feature-feature dia pun boleh tahan juga lah, not bad lah. Dia macam Trania T10B tapi versi half ear lah. Dan of course sound quality untuk F1 ni memang beza lah dengan Trania T10B ni. Lebih neutral, yang T10B tu lebih bass heavy. Bagi saya Trania F1 ni lebih kepada practicality lah. Dia bukan untuk
music focus, memang more pada practicality lah. Sebab kan dia, benda ni half ear, so korang tak betul-betul isolate lah dekat sekeliling korang. Korang nak guna untuk buat calling pun nice, sebab mic dia pun not bad jugalah. For most people, memang dia rasa benda ni nampak cheap lah sebab kan display macam ni. Jadi guys, walaupun pun, kalau korang berminat nak kat Teranyang F1 ni, korang boleh singgah lah di Shopee, Teranyang official dekat Shopee. Korang boleh beli kat sana. So guys, that is all for this video. I hope you guys enjoyed it. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. And I see you guys in the next video.